Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Dian Rosok. Di kesempatan ini kita mendapatkan rencekan dari bengkel pintu ini, spesialis mendandani pintu ini sampai slot kuncinya sebanyak ini, handle pintu juga. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari rosokan rencek seperti ini? Bahannya apa saja? Kita akan melihatnya lebih dekat ya. Seperti biasa kita menggunakan magnet seperti ini. Saya telah mengetesnya untuk yang tutup handle pintu seperti ini, bahannya besi nih. Ini klet dengan sembrani. Kemudian untuk yang handle pintu kuda seperti ini, bahannya perunggu. Ini juga perunggu ini. Ini bagian tutupnya ini besi, handle-nya perunggu. Kemudian ini slot kuncinya ini juga perunggu, tapi di bagian ini ada besinya, nanti harus kita patahkan. Itu sudah saya pilih, nanti tinggal mematahkan, mengerah besinya ini. Kemudian ada juga keran-keran dan juga handle pintunya ini banyak perunggu. Nah, kunci-kunci ini ada yang kunci besi, ada juga yang kuningan. Loh, sing rupane kuning ini mesti model jadul iki. Bahannya kuning ini. Kalau untuk yang berkarat seperti ini mesti model baru ini. Aku jane seneng sing model lama, mesti kuningan rodok payu. Oke, akan kita pilihin, nanti akan kita perlihatkan apa yang kita dapatkan di hasil akhirnya. Alhamdulillah selesai sudah pemilihan rencekan kunci-kunci ini tadi. Sudah saya pisahkan antara besi dan juga kuningannya. Ini besi-besinya ya seperti ini, kunci-kunci yang kelihatan dengan sembrani. Ini juga besi-besi. Ini masih ada kuningannya, perlu kita rah nanti. Ini kunci-kunci kuningan. Dengan ciri ya bagian pinggirnya kalau kita lihat ya kuning seperti ini. Tuh, kuning toh, ya toh. Kemudian keran-keran ada juga, handle pintu. Kemudian ini slot-slotnya, bahannya perunggu ini. Tapi ada juga yang kuningan, model seperti ini bahannya kuningan ini. Kalau yang ini besi, loh, leto. Ini di dalam tengahnya ada besinya, ini sudah kita lepas dengan cara dipatahkan seperti ini. Ini juga besinya sudah saya lepas bagian ini. Jadi ini perunggunya sudah bersih ini. Ya toh. Dan masih banyak lagi perunggu-perunggu. Untuk harga perunggu kalau tidak turun sekitar 10.000. Untuk besi ya cuma 3.000-an. Kuningan 30-an ribu. Oke, sekian video tentang kunci besi versus kunci kuningan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.